kebangkitan. Makin cara bagaimana kesucian kita, kalau dia buat bicara begitu pasti banyak di banyak orang, biasa orang bicara gitu menjatuhkan nama ya, jatuhkan kita di depan orang banyak, kan orang banyak itu jelas ragon mangihin kecuntakan wastani, cuntakan kayun terutama nge. Karena kita memiliki diri ke sakit hati ragon ngelawan ragon sing tadi nge, kalah ragon, kadang ragon. Gimana caranya kesuciannya sekadi wau karyana ragone penyepuhan. Nih, tunas pengelukatan ring salah sinunggil sulingi. Nih, ring sulingi. Rauh rego ke griya uning kentan ditang nusur pengelukatan. Aduh, ditang geni wak cepala wak perusia. Ring magi, mana ditang entan ni wang nyungsung betara kentan. Tunas rego pengelukat ring itu sang sulingi. Nih. Bentar malih, terus. Om Swastiastu dan Baik. Om Swastiastu. Ada titian untuk suar bina. Sampun penyak yang tamat saking meletih kusuki. Sampun ngapi kalilaksanan titian mengatur ring empat yang mengkario, satu kati yang kari yang Arianto kan niraga niki dua tugas, tugas ngambal kesucian, tugas ngerah pengupa jiwa. Nih. Ya biasa-biasa wanten, patok makaryo makaryo. Nih. Ya sampun makaryo elengan pemangku nika nyabran rahino tak cepok kan niraga sore-sore raga tekoli makaryo. Wo semua siram ke merajan, mau bakti, semua bakti, mau tirto. Itu caranya untuk memelihara kesucian. Mapan di tengah makarya nyen kadean bakat sulubin, apa kadean bakat jemaat, tan kenian tu, pandai rego terlalu fanatik di tempat kerja, kutang kan anu nyen, pecara kan kan manajernya. Nih, jangan terlalu fanatik, kita jalankan saja. Yang penting ingat dengan kesucian, kesucian itu adalah seperti napi manik ya, kita masukkan dalam lumpur, kita ambil di dalam lumpur manik itu hilang. Tapi kalau kita ambil manik itu, lumpur itu tidak mau melekat di manik itu. Itulah kesucian yang sesungguhnya. Ya. Yang bawa kesuci adalah perasaan, jangan perasaan mau disentuh. Nih, perasaan kita suci tetap, ya tetap suci. Nih, nah. Bekerja ragu ngalih pengupu jiwa tu biasa je ragu makarya jangan kalau makarya sore dia jangan ngajang malu ke jumat suat mandi biasa ragu ke merajan dan ajak anak-anak tuntun di anak-anak untuk sembahyang kan dan tas ragu nunas pengeleburan di koring ada betara yang guru kan leluhur tu dan kita mohon apa yang kita akan lakukan besok supaya beliau memberikan petunjuk di dalam hati nurani kita. Tuh. Itu caranya kita untuk saya kontak dengan belajar merenunglah. Sore-sore ini mau bakti ini ke lakukan renungan. Ya, jadi keluarkan rasa kasih ya, rasa kasih kehadapan leluhur kehadapan ida sang yang widi tersiwa guru bagaimana mengasihi orang demikian juga kita mengasihi beliau walaupun kita tidak lihat tetapi mata batin kita dan rasa kita akan yakin beliau itu ada. Nih, inti yang minta itu aja, seradanya jangan lepas. Walaupun kita tidak akan melihat, tidak akan pernah melihat betara, tapi rasa kita akan menangkap. Ya, sama dengan jangkrik. Kalau jangkrik, jamotnya itu akan menangkap aura. Nih, mata jangkrik tidak akan melihat, tapi jamuat itu yang lebih tajam. Demikian juga jamuat kita adalah panca indera keenam, yaitu adalah rasa dan keletak hati. Itulah indera keenam. Kalau indera keenam kita mengatakan bahwa beliau ada, ya beliau ada. Indera keenam kita bilang tidak ada, ya beliau tidak ada. Nih, padahal yang kemerajaan, yang mangku kemerajaan mau bakti, itu yang ada. Nih, sebab mangku kemerajaan beliau ada. Karena mangku mulai ngas tawa kan gitu ya. Nih, kenton. Nih, kenton malih. Swastiastu.
Six month dogala sang ketibareng titiang, tiang mangku nyaman ladra saking umasan. Jagi wenten takenang tiang kidik ring tukakyang. Selami tiang ayah ring raja, paibon lan purodese kayangan tiga. Nike wenten tiang kadang-kadang urinengi napi menyertain para umat sane semahyang ke sane jagi takenang titiang puniki ringgalah sane becik puniki serauning wen benyang pungkur tiang umpami dados mangku desa utawi mangku merajan napi kewajiban titiang yang sesungguhnya sarang umat Hindu ingih asa punika om santi 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 om. Becik, jadi kewajiban mangku terhadap umat satu jelas sudah tidak lepas dari swadaya ya, yaitu artinya kita mendidik ya, kita memberitahu di pura ken betara nyen mebakti nggih mangku akehan selama di tiang survei ke pura-pura itu banyak mangku tidak tahu kehadapan siapa. Paling-paling mangku nge mau bakti ring ide betara sana melinga driki gitu ya. Nge. Ah mungkin ni ke tan daros kentan gabang. Nge kalau mulai di merajan mau bakti kini ide betari yang guru. Nge ring ide sayang trimurti. Ring ide para leluhur. Yang di pura desa mungkin ide kan betara Brahma, betari Saraswati, Betari Bhagawati, nah ni ke? Ni Bhagawati ni ke dewan ida tadi dewan paling agung. Ni yang di perbesar yang ida Betari Wisnu, yang Betari Sri. Ni nah, ni ke jelaskan itu umat itu jangan. Ni si Duri mau bakti Betari Samudayo, itu lah haloh mangku. Ni Samudayo di Jokaden. Niki diperjelas lumat kalau pawan di pemerajan mangku kang ngantar bang ngantar pengobatan orang ke Batara Samudaya pikiran umat niku jangan bang berpikir ke Lempuyang ke Uluwatu dan Batara Samudaya yang ada di pemerajan itu maksudnya lihat ke Batara yang guru mungkin ada pelinggi taksu pelinggi pengerura pelinggi gedong catu pelinggi gedong catu mujung, catu meres, niko sami ingkup. Nah, betul sama daya niko artian puja pengingkupan niko mangi, nge. Nah niko maksudnya jangan salah pikiran kemana pikiran seperti kuda. Sama daya atau kena ke Besakih malu nyaplir, ragu mau bakti di merajan, nge. Kalau di Besakih mau bakti nikah sama daya, ya betul di Besakih semua, kenten. Ternapi ya termasuk ke napi ke Pura Gelap di Kemedwe ke Ulun Kukul termasuk Nika sama daya di Besaki. Nih, nah Nika mana uning malu ring siwa tatwane. Betulah nih. Ah bentan, ampun. Nih, bentan mari segi. Om Swastiastu. Esok semua antuk ada. Dia mau asli wayang miling saking usia dua. Wenten yang pacang takedan itu kagian ring masyarakat wenten pagi dian iki juru mangku seneng medajen mencegi lan diosa diastur ipun ten mengusana ke pemangkuan nah sekali didang patah dedemak dian sekali juru mangku nike dan beja yang sampun dian ratus pemangku nanti dados malah yang mereka ke tengah stajar tapi tak yang kita nanti sanksi ne bentan sanksi hukum ne kadang sekali ring sekali sukses memeriksa bisa ni niki calon mangku nempo ni niki sekali tori jawau niki yang pun kini sesana di sana keleden sana muaste judian ceki napi
pembali matajan ye sampun jelas sasra nikah tanda di ungkul yang tertaring tajan ye nah nika dia jo matajan ungkul ye matanda dos kaya apa matajan ye mungkin iraga memilih apa kepemangkuan iki keterusan kesucian iki keterusan napi kala di bobotoh terusan yen pun api akibatnya dia tidak bisa bicara ya kok kene dak dene dan nidang kentan kecuali tunggu karmanya ni kemantan karena karma niraga niriki tujuh keturunan akan dicari oleh karma itu dan pantan niraga santana ane yang murni yang tidak tahu urusan kena imas karma peka ni gitu. Nah, niki di tianunas. Ya. Punika talah yang pemangku di tiar masyarakat yang wantah wentan matajan kari ngiring kenalikan diri mau berate. Nggih, beratang raga sang usang matajan harus raga bisa mungalin indriya. Nggih. Niki maksudnya mungal indriya dan demanan ampun mereka bakaan dan demanan ke sastra baktau belajar mereka kawin sana ini mereka becian dia mereka kawin belajar gitu mereka becian mekidung ke kegiatan raga kumpul kidung becian mereka sampun ngambil malih judi karena sampun jelas ia mereka berjudi kerangsuan dening catur kala eh mungkin sang kalau wisaya nika ngeranjing ibu ngeranjing di benang antap peninggal niki yang pun penepuk ni gadang dah sini mesti gadang apa barak kita pun ada ni niki makin dah pemangku di tiang juga keliru makin sanggih di tiang ngantap yang kija ecana sesantun dan bakto dah sini sesantun ni mulih sari dengan cotot tercangak cotot terjangin dan dados apa orang kau kali gaya kamu nyan ni sungsung kamu salah niki benjang maku yang sampun wetan atur ngantap atur sesantun pejati bakte budal ini tadi yang tadi maku di pura kayang tiga wetan penyawang itu di sanggah di rumah anda kalau ada atur yang ditu yang terwentan di merajang rago atur yang diajak pengkemulan atur yang dia bertaruh siwa guru nih ini cero mantan sesantun nih oh nggak ada bertaruh itu maka dewan sesantun di Nugraha dia yang bertaruh siwa dengar kembali kepada beliau ratu bertaruh siwa guru yang kawitan yang kami metan bertaruh ngerahong sesantun di tiang ayah wawu di tiang rungsur ke rahayuan kemertan ledang betara ngaksi ayam itu ini tabuhnya tak beram marah dah sedang ditunas jinah-jinah ini di tiang nunas gitu saya sempat dah sejumah nak ngelahang gai jang cotot apa sesarin malu-malu ni kau sang kalau drama moho ada anak tau ni nah ni kau mawinan tanda dos yang ditanunas dan dos dos jenis pemagang ke pemangkuan pemangku kan ni karena tapi tujuannya pada raga empat ini kan bikas ni ke jenana dua ini kotor ni kalau kotor jenana dua ini api pun puja tidak nyampe kepada beliau patah terkenang embusan sekali bau bangkai jerih dia bertara. Yeah. Makin puput ya jadi kepuputan sangat menentukan karman pemangku kita. Ya sampun karman pemangku ni luweh ajak dengan kesucian kalau ucap pengbali kita dia jemah mantra. Gat pun. Yeah. Nak yus niki, yus pemangku niki sangat. Yus sulingih apa? Sangat banget ni kau. Makin wentan mantra, wentan saw, wentan puja, ini kan hanya pengantar. Pemalih yang uning mau mantra.
mendaging dasa sampun pagar ring ke pemangkuan mendaging mau mantra peh jag lais di masyarakat peh mangku de jatur maro jag mekletak kena bayu bana jag pagat dasan bantan lagi gitu na ya nak yus ni ko nggih yus ni ko datang uli getaran sang yang atma apabila sang yang atma sudah suci beliau akan memberikan aura keluar ya jadi bikas-bikas ni ko adalah pengaruh-pengaruh panca mahabuta. Panca mahabuta niki mengeluarkan pancingan-pancingan kepada manusia untuk dibawa manusia ke arah kawah. Bawenan ada sadripu sadate tai sabto timire saking sana datangnya. Ko hati-hati. Nggih. Nggih, enten sampun nggih. Nggih. Inge riantukan sampun suwe niki, nggih. Di tiang talar nguningan ring bidadane pada pemangku sarang sami elingan eling di tiang melesiki ring bakti sejati eh. Yen wentan nanya cat irago irago tanda di ngelawan silakan. Dan kita tidak boleh nuding kejelekan orang lain. Ingat ya. Karena kita belum tentu lebih bagus daripada mereka. Nih. Tepun akhirnya ada ngorin, ya no kena-kena. Nah kudiang ya. Tamun tau ya bisa kudiang mana. Dia jatuh sangat. Nah, jangan kita ikut nuding kejelekan orang lain. Ini kok harus kenalikan. Nih, di sana dosa kita banyak manusia di sana. Nih. Kalau ke Senonggane, kuman di seberang tak tampak, gajah di mata tampak. Dengih. Niko. Niko, pandai raga kejelekan raga sing tepuk, nak len tepuk, bukan di nuding, kapa bunyi ngerosong nak len. Tak. Orang ada saksi, nih. Di dalam tutur kediatmikan di sini saksinya adalah bulon awak itu saksi itu. Bulun-bulun raga ni raga itu saksi itu apa ni bikas itu ditangkap radar itu akan keluar radar itu cara TV apa CCTV apa dah ni CCTV ni kau apa CCTV raga ah berpindah bersumber ni kau okey ni bikas dia kita sang surat mau ni nah ni kau eling ni kau jangan sekali-sekali kita nuding kesalahan orang lain. Walaupun kita lihat kesalahan orang lain, itu adalah merupakan Sang Hyang Widi mencoba menguji. Ya. Menguji keimannya dia. Kalau dia teguh imannya dia, maka itu sebagai peleburan dosa. Padahal sekali maku cacat, maku kena. Widi itu ngecen, melalui orang itu, uji orang itu, apa yang pedih, apa sing. Kalau maku pedih, sing berkuman apa, gitu. Mereka terima, ya. Kini yang belum aku diam, mereka mengkawan-kawan. Anggur, saya ngedok, kita, Allah, saya rakyat ini. Jangan dilawan. Karena apapun penderitaan-penderitaan kita di sini, jangan ditolak, terimalah dengan baik. Karena penderitaan itu disebabkan oleh kita pada kehidupan yang terdahulu. Yang belum kita selesaikan terdahulu. Sehingga kita lahir sekarang, kita bawa ujian ini, sekaranglah diuji oleh Tuhan. Nih. Jadi kebenaran itu sangat dirasakan sampai macam-macam kita buat berarti tidak lulus ujian. Jadi dosa itu tidak akan dilebur. Tidak ada orang melebur dosa dalam keadaan senang. Pasti dalam keadaan sedih. Itu. Jelingan bahwa kita sedih, di belakang sedih akan ada senang. Demikian juga kita sedang dalam keadaan senang, atur kesenangan itu jangan melebihi, karena di belakang senang akan ada sedih. Di sinilah kita dituntut oleh agama untuk bisa menerima keseimbangan. Nih, tingkah kawin juga demikian. Ingih menikah dumun, mudah-mudahan sukses, selamat menempuh pepelajahan, aguron-guron riki res dharma carya dan sumekan ngererah bekal kalange riukasan boyo angge di desa di keluarga nentan. Bekal ida dane riwekasan kalmulih. Nggih.
sing ngabo pis, sing ngabo kesugihan mulai hanya ngabo karma. Pangwentan bekal ange ngalih karma ayu. Ige mungkin. Rianto kan baling TV niki mana uningin, kalau tidak salah di, dari tahun 2000 di tiang kerjasama baik sarang Bali TV, satu-satunya TV yang di Bali. Dumun. Makin wau nak nyatu ajak Bali, beli TV sudah dulu berbuat ajak Bali. Kerjasama dengan kita Parisade. Makanya kalau masyarakat mencari TV, kalau Parisade nunjuk, diberikan prioritas oleh Bali TV masyarakat itu. Apa tujuan Bali TV? Adalah untuk menyiarkan aja-aja guron-guron apa yang bilang di sini akan didengari oleh masyarakat. Masyarakat juga dapat memetik isinya apa yang kita sampaikan, gitu tujuannya. Riantukan jasa niki ide dane tanda dos tater tanda dos tapi engsap. Ken jasa Bali TV, mudah-mudahan Bali TV berjaya. Dan mungkin di Tanunas aplaus Bali TV. Bali TV sehingga pencerahan pada agama kita akan makin terang, makin jelas sehingga di mana hal-hal yang akan menyudutkan kita, kita akan lepas dari itu. Ini demikianlah Rianto kan titiang makwe wau matur sampun jantan akwe iwang titiang rikalaning akwe iwang titiang rikala mangkin titiang tan surut-surut ngaturunggang pangampura ngiring puputang antuk pramo santi om santi 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 om. Thank you.